Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to PMD Pandiansari Kindergarten with Bu Ririn. Anak-anak, hari ini kita akan belajar membuat akuarium. Nah, tentunya anak-anak sudah tahu kalau akuarium itu adalah rumah ikan yang biasa terbuat dari kaca. Tapi kali ini kita akan membuatnya dengan cup gelas. Bentuk rumput dari kertas asturuk dengan ukuran yang berbeda ada dua, serta bentuk ikan yang sudah diberi tali dengan ukuran yang berbeda pula. Oke, yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, untuk tutup gelasnya, ini Bu Guru sudah tempelin double tip. Ya, seperti juga ini di bentuk rumputnya, ini juga Bu Guru sudah tempelin double tip. Nah, untuk bentuk ikannya, ini Bu Guru bikinnya juga bolak-balik, sayang. Lalu kita beri tali. Ya, talinya ini ukurannya juga berbeda. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Ya, seperti ini. Kalau udah jadi seperti ini, kita tutupkan. Nah, jadi kan anak-anak, bagus nggak? Ini akuariumnya. Nanti anak-anak bisa mencobanya. Oke? Alhamdulillah, akuariumnya udah jadi, saya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.